ni Lam Riau ya, apa nama dia, menghimbau untuk menjaga kedamaian apalagi di masa rawan penghitungan suara pemilu 2024. Betul Encik Tuan dan Puan, semua pihak harusnya menyaring daripada informasi hoax Encik Tuan dan Puan. Dan selain itu juga Encik Tuan dan Puan, ini melakukan check and recheck apabila menerima suatu informasi. Ya, macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. Ketua Harian Lembaga Adat Melayu Riau Taufik Ikram Jamil meminta seluruh pihak yang berwenang dalam pemilu 2024 menjaga kejujuran dan integritas. Apalagi dalam masa penghitungan suara yang cukup rawan, hal ini guna menjaga kondusivitas. Seluruh pihak juga diminta menyaring informasi hoaks dan tidak terprovokasi. Harus memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Terutama menjaga kondusivitas daerah ini bersama-sama kita, artinya itu berarti kita menyadari posisi kita di mana. Kita sebagai warga masyarakat, sebagai penyelenggara pemilu, sebagai aparat pemerintah dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan alasan jujur dan berintegritas gitu. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus jujur gitu ya. Harus jujur dalam arti kita jujur itu kita bisa menyaring berita-berita ada dan kita terprovokasi dari berita yang ada, kita harus pandai membaca medsos gitu ya, sebab di zaman yang banjir informasi ini kita juga dituntut untuk lebih pintar dari yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah lalu itu. Jadi ini sekarang dan kita ini justru sekarang menghadapi sedang memasuki masa rawan ya, memang tahap pemilu kita pencoblosan tapi penghitungan ini kan termasuk yang sangat rawan gitu. Jadi kita memang harus pandai dan kita harus menyaring. Tahapan pemilu 2024 saat ini sudah mulai rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kota. Fresti dan Sugiarto melaporkan.